Perayaan pergantian tahun yang dilaksanakan pada Minggu 7 Februari 2016 di Grand Ballroom Raja Wali Palembang sangat meriah, penuh dengan nuansa merah, ditambah dengan atraksi barongsai yang menambah meriah acara. Menurut Alex Nurdin yang ditemui usai acara, ia sengaja menghadiri acara perayaan malam tahun baru Imlek sebagai bentuk toleransi antar suku, agama, dan diharapkan di tahun monyet api ini dapat lebih baik dibanding tahun kemarin. Saya sengaja menghadiri hari-hari besar dari umat-umat kita yang banyak ini, saling mengucapkan sama saja sebenarnya, selamat tahun baru, ini Imlek, tahun baru Masehi, tahun baru Islam. Terima kasih. Hal senada juga disampaikan oleh Vega Delaga, warga Tionghoa yang ikut merayakan perayaan malam Imlek. Ia berharap di tahun monyet api bisa lebih beruntung, lebih sukses, dan lebih baik lagi dibanding tahun kemarin. Harapannya semoga di tahun ke depan pastinya lebih bagus lah, lebih beruntung, lebih hoki, lebih pokoknya lebih better lah daripada tahun sebelumnya. Mega Dwi Handayani, Septiawan Rizky, Sriwijaya TV.